Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kesempatan kali ini saya akan membongkar lampu yang sudah pernah saya review di video saya sebelumnya, XT22Y. Kalau di box ini ya, dan kebetulan mereknya ini TYTO LED Indonesia. Dan biasanya bentuknya itu banyak sekali yang sama, cuma beda box atau beda merek ya. Nah, ini untuk mempercepat video, untuk semua board ini saya bongkar ya, ada 4 yang kayak gini. Terus di dalam ini ada 2 juga sudah saya lepas. Nah, ketika dibuka, yang pertama ada penutup, terus mika, bukan kaca ya, dan karet kayak gini untuk melindungi air supaya tidak masuk ke bagian baut utama. Dan baut yang 2 kecil tadi itu ada di bagian pinggir ya. Nah, setelah dibuka tinggal tarik aja nih reflektornya. Reflektornya seperti ini, bukan besi tapi plastik yang di krom ya. Dan untuk baut utama, kalau dilihat dari warna PCB-nya ini biasa ya, cuma memang bukan yang serat karbon kalau nggak salah, tapi ini yang aluminium kayak lampu LED rumah itu kayak gini dah. Cuma memang heatsinknya ini tebel, jadi untuk pembuangan panasnya itu bagus. Dan mata LED-nya ada 8. Terus di sini induktornya pecah ya, memang bawaan dari pabriknya, bukan karena jatuh atau kayak gimana. Saya akan zoom. Nah, supaya nilainya ini kelihatan 470 atau 471 ini. Sedangkan untuk diode SS210, LED-nya ada 8, bagian pinggir yang tengah ini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada, bukan 8, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, ada 14. Dan untuk bagian sini M7, ini 1N4007, M7F, ini kayaknya yang fast ini mungkin. Harus lihat data sheet-nya untuk lebih jelasnya. Terus ini juga M7F, resistor 563, ini resistor juga 622, yang ini R180, kodenya ini ya. Kalau SMD itu dengan yang biasa itu beda, cara bacanya yang beda. Dan kapasitor 123 kapasitor, sedangkan untuk kabelnya ada 3, ini ya, B plus mungkin. Terus yang tengah ini plus, yang hitam min. Sedangkan untuk controller ini ya, nomor serinya tidak dihapus. Jadi mungkin bisa dilihat datasheetnya jika ada di Google. Untuk keseluruhan bagian case ini kalau menurut saya bagus, cuma bagian PCB-nya ini agak kurang kalau di merek yang ini. Mungkin di merek lain dengan bentuk yang sama mungkin ya sama aja atau beda ya. Gitu aja untuk membongkar LED driving light-nya ini. Mungkin cukup sekian, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.